tapi juga pemirsa yang ada di rumah sudah sangat siap sepertinya untuk menjawab kembali soal-soal dari TTS. Oke. Baik, kita lihat. Siang hari terasa panas karena terkena maki-maki. Tadi maki-maki ya? Iya, kalau kita di... Gini dong maki-makinya. Gimana, barang bapak kita gak berani lihat, Pak. Enggak, kamu tuh... Masalahnya kamu tuh udah tinggi, Cak. Siapa yang marahin lagi lebih tinggi lagi? Siapa? Gak tahu. Iya, Pak. Maki-maki aja duduk. Ya. Ya, body language saya itu membantu loh. Atau bisa jadi juga pada saat dimarahin itu kondisinya lagi ada di dalam gua ya. Jadi pantulan suaranya dari stalaktit dipantulkan ke bapak gitu. Enggak juga sih, enggak. Kenapa harus bapak ke gua? Bapak supportif. Ya, tapi masa marahin pakai masuk ke gua dulu? Emang gampang di Jakarta ini nyari gua. Ini siang hari aja udah terasa panas ya ini. Jadi bisa diterima. Kenapa ya? Kenapa spesifik siang-siang? Anda menjebak kita biar kita menjawabnya matahari kan? Iya. Iya benar. Kenapa siang-siang? Kenapa? Subuh-subuh apa tidak memilukan hati? Iya. Sekarang pertanyaannya, siapa sih yang subuh-subuh mau maki-maki orang? Kerjaan banget gitu. Kalau pulang syuting pagi. Kan bisa. Iya. Kalau pulang syuting pagi tuh. Nah, lawan, sayang. Oh. Jawabannya tidak disangsikan lagi, kita lanjutkan ke yang berikutnya, silakan. Kita kali ini bisa menjawab. 5 menurun, Pak. Itu pilihan saya. Oh. Kalah juga dia. Ini kayaknya sering makan daging mentah nih. Enggak, ini tuh karena omongannya sulit. Iya, iya. Dia sebagai cewek, iya. Omongannya kentus itu. Kentus. Lima menurun, gampang sekali. Gampang sekali. Ada 5 kota, huruf kedua I. I. 5 kota. Pertanyaannya adalah hewan yang memakan daging. Hewan yang memakan daging. Harusnya singa. Harusnya. Hewan yang memakan daging. Nama hewannya ya. Belum tentu, Pak. Namanya tadi saya jawab matahari karena bisa jawab itu. Saya itu enggak jawab itu dikira enggak menghormati yang bertanya. Kalau saya jawab itu saya juga nggak ngerti jawabannya. Si, Pak, bahasa tubuh saya itu ya. Siapa? Sibuk. Ya, kalau dia memakan daging sibuk, pasti dia sibuk. Tidak ya, mungkin dia memakan daging sambil bawa chattingan, nggak mungkin. Hewan yang memakan daging. Sibuk. Sibuk. Benar nggak? Memakan daging. Kita kunci. Sibuk. Oke, baik. Berkaitan. Luar biasa jawabannya. Hewan yang memakan daging sibuk katanya. Apakah benar? Ini kesempatan. Silakan tim B. Pak Jarod dan Kang Deni. Oh iya kan. Hewan yang memakan daging ribut. Ribut dia. Ribut ya, ribut. Iya. Biasanya lihat di National Geographic berisik gitu ribut ya. Oke. Kroyok. Binatang buas biasanya rebutan. Ribut. Hewan yang memakan daging ribut. Apakah benar? Oh, kurang. Dan ternyata jawabannya apa, Cak? Jawabannya adalah hewan yang memakan daging hidup. Hewan yang memakan daging hidup. Ya. Karena kalau sudah tidak hidup bisa kita kategorikannya sudah bukan hewan lagi, lebih ke bangkai ya. Iya, ya, dan gak mungkin makan daging. Nah, jangankan makan daging, yang hidup. Makan tumbuhan juga hidup. Ya. Saya mendengarkan ini Mbak TTS ini, hidup saya sia-sia. Berarti Anda makan daging sia-sia? Iya, ya gitulah, terserah. Oke, baik, kita lihat sepertinya jawabannya tidak disaksikan lagi, kita lanjutkan ke bagaimana soal. Bagaimana menyaksikan hal seperti itu? Bagaimana? Coba ada yang menyaksikan gak? Apa alasan kalian menyaksikan? Sabar. Bapak ya. Soal yang ada hurufnya. Iya, yang nyambung ya, Pak ya, berarti ya. Yang nyambung. Setelah lulus SMA. SMA. Biasanya lanjut titik. Ya. Jawaban normalnya kan mesti kuliah. Normal. Normal. Pak, itu mainstream ya. Mohon maaf, berarti Bapak menganggap saya nggak normal gitu. Iya. Maksudnya jawabannya bukan normal. Anda. Kalau Anda sih orang udah pada tahu nggak normal. Iya.
Oke, silakan. Kira-kira jawabannya apa dan 6 kotak? Setelah lulus SMA, biasanya lanjut titik-titik. Pulang. Masa dia enggak pulang? Masa dia pulang? Tetap di situ. Cocok. Masa dia terus di situ? Pulang. 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 Kita kunci jawabannya. Apakah benar jawaban setelah pasti lulus benar itu. SMA? Pasti benar. Ya, biasanya lanjut pulang. Pasti benar. Pertanyaan saya, Pak, begitu Bapak bilang bahwa IQ-nya sejajar, perasaannya bangga atau lebih ke malu? Bangga dong. Bangga ya, Pak. Bangga. Ini kuis yang sangat aneh. Kuis yang ketika lawan kita bisa menjawab, kita ikut senang. Tidak ada persaingan sama sekali. Iya, kita betul. Kebersamaan ya. Betul. Iya. Bahkan saya pun ikut senang. Iya. Akhirnya nih benar ya. Berarti kalau sampai ada yang bisa menjawab terus merasa sedih, berarti Pak, tapi itu kan nih, kita habis main juga pulang. Nah, sekarang pertanyaannya Pak, Anda bisa dipulangin habis mainnya setelah Anda habis mainnya setelah lulus apa sebelum lulus? Ya habis main ngapain aja, habis main ya pulang. Ada juga kita kerja juga pulang. Weh, ada yang orang kerja nggak pulang. Apa tuh? Kerja di rumah? Baik, silakan tim A. Sekarang tim A kita beri kesempatan. Ya. Harus ya, bisa jawab ya, pertanyaan. 8 menurun. 8 menurun. Yang ada bantuannya. Gampang banget ini. Kenapa kita selalu dapat yang panjang-panjang? Ada 7 kotak. 7 kotak. 7 kotak. Kotak ke-6 A. Pertanyaannya adalah yang dilakukan atlet. Anda tahu atlet? Atlet tahu, olahragawan. Olahragawan atlet. Ya, ya. Yang dilakukan atlet sebelum bertanding. Pemanasan harusnya kan? Latihan. Latihan di sini tuh kalau benarnya nih. Ini lihat ini. Ini misalnya atlet bulu tangkis. Body language, lihat, perhatikan. Set, set. Surf itu surf. Set, telepek. Itu kalau atlet bulu tangkis. Iya. Kalau atlet renang misalnya. Maaf, Bapak lagi apa ya? Nah, ya, ini memancing kreativitas. Baik, waktunya bangga. Sudah cukup. Silakan tim A. 3, 2, 1. Sudah tidak selesai, silakan dijawab. Pakaian. Kenalan. 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 Iya, benar. Sebelum bertanding. Kenalan. 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 Tanding. Supaya kalau misalnya. Kenalan dulu kan. Iya, kenalan dulu. Iya, benar. Kamu kenalan, saya salaman ya. Iya, iya. Salaman. Oke. Salaman. Udah, oke, kenalan. Gak lolos ini dia, gak lolos. Langsung satu mendatar, Pak. Belum, ya, belum. Oke, kita kunci, silakan ke 7. Oh, 7 ya. Kita kunci kenalan ya. Tim A jawab kenalan. Apakah benar sebelum. Aduh, udah dekat. Iya, salaman. Yang dilakukan atlet sebelum bertanding adalah kenalan. Sam. Sayang sekali. Baik, tim B. Tadi sebenarnya sudah punya jawaban. Apakah akan bertanding ya? Salaman. 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 Oke, okay, kita kunci jawabannya. Salaman. Salaman. Apakah yang dilakukan atlet sebelum bertanding adalah salaman? Oh, bukan. Ya, ada yang bisa menjawab? Ini jadi mikir ya. Oke, okay, kita lihat jawabannya. Sarapan, sarapan. Sarapan. Yang dilakukan adalah yang dilakukan atlet sebelum bertanding. Oh. Pamitan. Bisa kami. Ini orang mau bertanding olahraga apa mau minggat, Pak? Iya. Oh, minggat? Justru sebaliknya kalau minggat mana ada pamit. Oh. Kalau minggat itu cuma Sri yang minggat itu. Pak, Pak. Oh, Sri mulai itu. Gimana? Orang kalau pamitan itu, kenapa spesifik atlet? Kenapa atlet harus pamitan? Apa yang akan terjadi kepada hidupnya? Ya. Bisa kores tuh. Nah, biasanya kan atlet. Ini gender, Pak. Oh, ini gender. Ini sebelum bertanding. Iya. Sebelum bertanding pamitan. Kita lanjutkan. Ini ada juara terakhir. Iya. Kita kasih semangat dulu dong. Soal rebutan. Soal terakhir. Di soal terakhir ini adalah rebutan. Siapa yang menekan jawaban berhak menjawab dahulu. Siap. Tapi nanti siap. Kita beri kesempatan yang sama untuk orang lain untuk menjawab. Ada 6 kotak huruf kedua A. Perhatikan baik-baik. Motor. Tahu motor kan? Tahu. Rodanya berapa? Dua. Rodanya 2. 2. 3 ada, 3 ada. Motor kempes biasanya di titik-titik. Oh, di maksud, motor kempes? Motor kempes. Biasanya motor
Biasanya kempes di 3, 2. Oke, silakan tim A. Saya duluan. Kita duluan tadi. Ya. Saya duluan. Kita duluan. Saya. Tim A, silakan. Kita di bannya. Ya, sama. Di bannya. Di bannya. Enggak mungkin di motor kempes di meter. Kita lihat jawabannya. Pak, tapi kalau ini benar ya jawabannya bannya. Terlalu mudah, Pak. Saya enggak mau berpikir lagi nanti. Bannya katanya. Apa enggak punya kalau punya jawaban lain silakan. Saya tadi bannya sebenarnya. Tapi kita bisa memikirkan itu. Dan bulan dulu. Oke, iya lagi. Ya. Bagaimana ini? Dua-duanya menjetnya tadi duluan mana? Duluan tim A. Oh, harusnya Anda yang lihat dong. Jadi gimana, Pak? Kita beri kesempatan dua-duanya menjawab. Oke, okay, ya, ya, ya. Baik. Tim A, tadi jawabannya. Tim A, banyak. Tim B? Tim B. Banyak. Banyak juga? Di. Mohon maaf, kalau jawabannya sama gimana? Eh, kamu bisa turun dulu nggak dari bulan? Berarti boleh. Banyak kita kunci. Ya, banyak. Dua-duanya menjawab banyak. Motor kempes biasanya di bannya. Agak-agak. Ini kualitas sudah mulai menurun nih, Pak. Tebaknya cepat, Pak. Sombong. Ya, emang beri kesempatan yang iya. Gampang-gampang juga. Karena setelah ini masih ada lagi. Nanti. Oh, ada. Ini nilai belum diberikan. Langsung dari bulan diberikan. Oh, masing-masing diberi nilai 50. Oke. Setidaknya kita punya nilai. Ya? Baik, kita akan. Kita akan lihat perolehan nilai sejauh ini. Oh, sebentar. Dari bulan, Pak. Apa? Lanjutin. Apa, oh, Pak? Gatel. Tadi katanya sebentar, Bapak tadi korek-korek. Ini apa, Pak? Oke, baiklah kita akan bacakan perolehan nilai sementara. Tim A saat ini berhasil mengumpulkan total nilai 50. Sudahnya ada nilai. Dan tadinya, tadi duga dan juga tadi gadang-gadang. Kita lihat ternyata tim B berhasil mengumpulkan total nilai 150. Luar biasa. Tapi tenang, tim A masih punya kesempatan untuk menyusul nilai dari tim B. Karena selain satu ini kita akan ada kuis. Psikologi. Oh, seperti apa psikologi? Sepertinya wajah-wajahnya agak sudah mulai kepucat-pucatan kecuali Pak Ari ya. Baik, tapi nanti kita akan teruskan tetap di WIB Waktu Indonesia Bercanda. Sementara Wawan, ini mengendarai bebek buatan Uganda. Uganda? Bebek kok dari Uganda sih?